warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus 1 ingin menjelaskan tentang persebaran corona di dunia. Perkenalkan, nama saya Salam Mulia Kansa dari kelas 11 IPS 2. Saya Ayah Karya. Saya Alvan Arif Irfan. Dan teman saya Anggreni Desita. Tidak hadir karena tolong videonya yuk. Titik membentang di utara Kanada ke dataran tinggi Meksiko Tengah dan terdapat relatif sedikit keluarga mamalia. Contohnya, ular berbisa, bison, ayam kalkun. Tropik Meksiko Tengah hingga Amerika Selatan terdapat banyak keluarga mamalia dan fauna endemik. Contohnya, armadillo, alpaka, dan terenggiling. Zona Palearctic adalah daerah fauna terbesar. Zona ini mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Tiongkok, Utara, hingga Maroko di Afrika. Ada dua keluarga mamalia endemik, dan kita ambil panda, rusa kutub, dan muskok. Australis meliputi Australia dan Papua New Guinea, Kepulauan Maluku, Lombok, Nusa Tenggara Timur, dan pulau di daerah Pasifik. Ada burung merak, kamburu, dan burung kaspari. Oriental meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara, Selatan Asia Timur. Zona ini terdiri dari anak benua India. Dan hewannya ada gajah, harimau, dan bekantan. Zona Etiopia mencakup Madagaskar dan Sub-Sahara Afrika. Contoh hewannya ada jerapah, kudanil, dan zebra.